kita kasih yang namanya kayak potongan-potongan kabel tadi ya, ini kita taruh di sini. Ini saya membuktikan bahwa ini tuh tidak rekaman, ini asli dari si speakernya ini. Terus ini saya tidak pakai yang namanya ampli mini atau apakah itu. Wow. Ya, ini kita langsung aja coba putar. Bentar. Geter. Sip, bagus sekali kan? Mungkin ini kalau buat headset ini terlalu kencang, jadi nanti kita bakal dipelanin dikit gitu ya. Ini bisa dipelanin, bisa dikencengin, bisa buat headset. Tapi kayaknya kalau buat headset saya sarankan untuk dipelanin ya, supaya gendang telinganya nggak bocor. Oke, saatnya kita rakit menjadi headset. Oke guys, ini kita sambung dengan kabel dua-duanya ini. Yap, seperti ini. Dan ini kita akan tutup dengan kardus ya guys. Dan sudah dipastikan dari awal kalian pasti bertanya bagaimana itunya ya, cara-caranya. Ini ada kayak cek. Ceknya ini nyambung ke elko 25 volt 220 mikrofarad. Dan di situ sudah ada kayak TIP41C transistor ya. Dan sini juga ada resistor 1 kilo ohm yang menyambungkan juga ke ini speaker ya. Ada inputnya juga 3 volt itu yang di sini nih. Ini ada 2 ini, jadi kayak gini rangkaiannya ya. Bisa kita lihat ini. Pasti paham lah ya. Oke guys, yep, kembali lagi di channel YouTube-nya Devara TV. Ini kita sudah jadi dengan speakernya. Ini kita kasih baterai dulu ya. Ini ada kayak gininya. Ini gampang banget kan? Setelah itu ini kita akan coba. Ini kita nggak pakai kayak itu ya, apa itu audio-audio apa itu yang mesin yang ada di dalamnya itu. Ini kita bikin dengan rakitan sendiri ya. Ini kita akan buka gamenya Dino Hunter, kita kasih suara tuh, ini suara aslinya kalau nggak pakai ini tuh. Kita pakai ini supaya lebih itu ya, apa itu, bisa, karena ini tidak ada colokan untuk audionya, jadi kita pakai ini. Nah, sudah tidak ada kan? Oke, saatnya kita coba. Ini kita nyalain dulu. Wow, sangat kencang ya. Ini enggak dari handphone, ini dari sini ya. Kok kalian enggak percaya, ini kita pakai kardus-kardus ya. Tuh, lihat getar-getar. Lihat. Enggak cuman bagian ini doang, bagian kanan saja. Ini kita coba bagian kiri. Lihat, bisa kita lihat ya. Menggelegar untuk telinga. Ini kita pelanin juga bisa ya. Ini mati. Kalian kita main game. Untuk kalian yang ingin lihat videonya, untuk ngelihat video Dino Hunter-nya ini, kalian bisa melihat di channel YouTube-nya saya. Ini kita pelanin coba. Tuh, bisa kan? Bisa dipelanin ini juga. Bisa dikencengin juga. Yap, oke. Okay. Sudah mengerti kan? Benar-benar bisa kan? Oke, segitu saja video dari saya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk melihat video-video lainnya di channel YouTube-nya Devara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.